Bismillahirrahmanirrahim. Lima besar gue, ibu kulon gue ada. Kulon kita hadus bina. Kulon sering jadi ketemu sahabat. Mesti gambarannya kok neng kima. Saya juga tak kima loh. Kulon di pengalaman unik tu. Di pengalaman unik. Kulon nanti ngisi ketemu Bilal. Yang ngisi kan jo apa arbaan wa arba'in dan husan bina ibu. Jadi saya usai kenabian rawono. Ibu wong mukmin di tafsir bina kok ngisi. Tapi ngisi yang benar. Ibu mung perlu panua, perai satu rumah mangan warak, berarti dia mangan demi kepingin. Ibu pindah atau apa? Aku ibu ketemu Bilal jam 11 bunyi. Ini kisah nyata. Gara-gara aku apa turu kepikiran ini, gua kan sering itikaf di Medina. Gua kan nanti tamu kau tahun 2009, 2013 terus kemarin sampai anak pulang. Pulang hujan. Nah, teng Mekah ni ruang orang biasa umroh ni, teng Mekah, teng Madinah. Orang lanang itu kumpul. Dah aku mau ketemu Bilal, aku juga Bilal. Ngamuk-ngamuk, nipi macam ni. Ya apa? Tarif anda ni ada karena ini mana ada karena di Madinah leh satu kamu. Halal untuk dina liba nanti musim. Ngamuk-ngamuk. Pernah apa sih Mekah, Madinah orang kaya Mekah. Jadi karena boleh gambaran ni mana Bilal itu aku hilang. Dia ni boleh ibarat boleh ketemu pulau pulau sing biasa. Ini kilo gara-gara Madinah orang kaya Mekah. Mestinya orang wedok-wedok boleh lain sowan Nabi ini untuk mengkabar boleh disewani pati kerjaan kok sowan Nabi diatur ini kalau kira anak bilang ngomong, aku yang protes, aku yang gak mau pulang lah ya aku ngomong, nak hukumnya mengkabar aku dirai aku bodoh, aku yang gak mau aku yang bantau lu salah, aku rasa aku gak ngerti lah ya ngomong, aku gak enak ayo kudu gawe gerakan fatwa nama kamu dina itu bodoh wah, sebelum ngomongin tapi yang saya kenang sih toh. Kalau lu bareng Bilal ngamuk, gue sempat tako. Aina Abi, bapak pun ini. Gawu ada Mahamarat di Quran di Bukhari Rasulullah. Gue cek kata-kata ya. Gawu ada Mahamarat di Quran di Bukhari Rasulullah. Gue cek kata-kata itu toh. Sehingga pulau yang ini gue. Bapak pun ini. Sekolah sampai ngomong apa pun. Ini ngomong buat terus pulau tani. Barang aku tani. Aku ambil yang Medina mesti ini. Enggak naik Bilal sih ngilal. Aku sih diambil. Dan terlalu aku tahu ketemu ulama Medina, tak ada diskusi. Udah ini nyesek. Kalau untuk Mekah, kalau untuk Ka'bah orang ditoleransi 24 jam, kok kamu tak? Kenapa sih tidak ditoleransi untuk Rasulullah untuk? Jadi ulama itu, aku bisa nggak tahu kepikiran bedanya Mekah dan Medina. Karena dia mau bilang itu terus. Aku yang protes, kok jangan kamu pulang betul. Dah yang ibu ngomong, maksudnya ibu ayo duduk gerakan. Sembrono nama kita di rumah. Ramai lama lagi. Lu dia kamu omir bukan sih kamu apa? Yo yang suka gambarannya statis-statis. Aurane kesolehane ketor. Wibawa, gua ketorong. Yo ketorong wibawa ganteng macam. Irene wong soleh kan tau ganteng betul. Gue yang asli. Jadi aku dikit cerita ya. Yo ngimpi ora wajib diimani tapi kalau langgar ati ngimpi bukan. Mau tenan. Aku cek eling kok jam 11 bunyi nopo jam 12. Posisi bayangan dalam mimpi saya. Panjen nggih kata yang ngeluh ya, di Medina itu kan. Kalau jam berapa itu 10 atau jam 9 jadi itu nanti jam 4 baru dibuka. Tapi cara pulau, Medina itu masih tertib, lanang itu sholat itu gak jadi. Tapi kalau Mekah kan jadi satu. Orang ini karena tadi, Ka'bah itu di tengah. Dan di antara syarat sahnya umroh atau haji harus bawah kan. Akhirnya kan umroh itu merangsek ke tengah. Jadi di sini waktu Hanifah atau Mekasar. Jadi dia itu yakin dawe Nabi nak wudhu nyeblok na dosa. Ini wudhu itu. Gue kan mau iman kok tapi rara dosa. Hanifah atau Mekasar. Ono wong kudu ning madharo aku. Wong itu wae. Ya Syekh tu padhi sini. Jenengan wis tuwa iso geman dino mati. Ko sing cepet ku badan celeng ku dadi koyo nak sih. Dari kono kan ku pansi maya ala dina. Sampai kan ngomong tak kok apa ono wali nabi zaman akhir. Ko dene senane ngono mesti. Terus ketika ono kan ngomong pegawene entak untuan. Ku pangku ku wali tetep. Apa Khalifah mau wanis? Ibu hibati syariat, ya Allah amar tanah anas turah awrati mu'min dengan perintah kulon bukan orang roh awrati wong mu'min, elek wong mu'min tapi gara-gara kulon kasapah saiki roh elek wong mu'min
Mereka didelok kok ceblokane banyu wudu ketara dosane. Cara Tuhan iki karo wudumu terus piye dosa? Bodoni bolak-balik nakali. Mulai tipes ana dino kan do ora iso ora tipes terus kala jengking. Apa meneh? Apa meneh? Tak suar lu ya Allah, engkau memerintahkan kita untuk menutupi efek yang mungkin. Saat ini kalau muka siapa ngerti efek yang mungkin. Kalau nyuwun ditutupi terus ditutupi terus kan. Mulai nih uang ramu kasih apa itu makom sing sabu se. Jadi makom kami harus dubur berko. Makom sing sabu se. Ya bukan ipa wae bar muka siapa kepengen muda meneng. Gitu toh, lagu ya wes. Asli, apa mana? Apa mana asli? Saya ini tutupannya bukan apa kan gak asli, wong tahu nggak asal asal. Woi, asli berasi apa ini? Oh isinya tau, build up dari mobil. Aku gak mau seorang, rata-rata wong alim nggak siapa ya wes. Tapi mesti tahu, tapi ngeri, ngeri. Kalau nanti trauma tenang, suara tentang sekian kilo tu dengar, kurang manis. Tapi berbeda. Tapi nanti, tak sekian menit kan detik. Ya, karena untuk menunjukkan bahwa Allah itu bebas jarak, bebas nama. Jadi Allah kalau menghendaki, bujoni Mustafa merasani Mustafa, Mustafa nanti ini berumur tu kan ngeri, malah ribet kan. Padahal bujoni kita mesti merasani kita kan bahaya itu. Nak berumur terus kan malah mangkal. Aduh ragu. Paham ya, terus pulau suwun ngaji Quran itu ya mirip-mirip kados kula pancen awale Mekah awale haji didesain tes desan fala rofata wala fusuqa wala jidalan fi itu maknanya yang dalam. Jadi justru ritual pas haji, pas sedang haji itu potensi mak makanya orang yang kudu ngerti ya kudu ngaji kudu dilatih kena haji fala rofata wala fusuqa wala jidalan apa tapi nak sholat ben, sholat itu mesti tanda ada fahsyai mak-mak sentukan ngerasani lah mau sekali sholat mandek, kok bar sholat, bar salam bar dungu mulai terus apa ya, dan konsisten orang-orang terkait yang bersaing kalau ini tidak ada kiai, pilihan muridin bapak pilihan di sekolah, kak apa Allah, caranya yang ada itu gak ngerasani, tapi aku wis usoli wis takbir iku jeneng terus ngomongane nggo sik. Bareng wis bareng ngaji, iku cek diterusno ape ta wong iku ape kok pengarang buku. Lah piye berseri gak. Oh, jenengan tak jalmi solusi kok malah ngomong. Lah iya mung sunai wong wedok. Yo aneh kowe yo padha kok wong wedok. Lah omongan wong wedok perlu kok ngomong katiro kok saking burung. Kiai gak ngrungokno Quran malah ngrungokno wong rasane aku astagfirullah astagfirullah. Berarti aku berkiritan gak baca Quran gak merkong-merkongno gak sembrono wal HUTH itu maknanya hujan itu petunjuk disini mari di maknanya zah itu zahdun nil ma'ad maknanya hak hujan liti ay suruh kutorikin tegesi ngambah dalan yusiru kan iso ngambah no opo dalan ilatori koti maring dalan al muhammadiyah di kampung so muhammad. Ini kalau rapi wong endo-endo. Terus mungkin aku rapi gedeng Muhammadiyah. Bahasannya aku bener. Jadi aku rawani gedeng Muhammadiyah. Biar aku Muhammadiyah. Nah di nisbatnya jadi Muhammadiyah. Ini masih macam Muhammadiyah. Lu kita pe wong endo yusi lu ilat toriko al Muhammadiyah. Orang nol nih gini kitab ilat toriko an Nahdiyah. Mulane wong ora tak gede Muhammadiyah teman-teman ora cocok wong iki. Mergo bahasane bener. Tunggal khilafah. Aku nak Gus dinan pro khilafah apa anti khilafah. Aku ora wani iki bahasa khilafah itu bener wa sawal ladina amanu minkum wa amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardi. Jadi bahasa khilafah itu bahasa resmi Quran wong nak iman amal sholihah mesti diparingi dadi khilafah. Paham ya? Lah soal kira cocok hati iya ora cocok kae tapi kowe aja anti bahasa kita apa bahasa kita kan bahasane Quran. Wae takrifan lagu. Paham ya? Kadi nabi gede Abu Bakar wong bahasane Khalifah. Khalifah itu master ya. Jadi kula nu bingung tapi dijak gede ngomong diprovokasi ya ngomong aja. Tapi pipin kena tak kok itu. Aku rasa sumpah neng Muhammadiyah, saya ini terjemah. Aku rasa neng sing berbau
aku rasa seneng mbek Muhammad ya, tapi aku rasa seneng mbek sing berbau. Musibah kan? Tapi ya podo, aku gedeng mbek. Berarti nek stres aku gedeng mbek gerakane. Lah, musibah. Mane ora usah gede, kali rata tetep. Lho. Ya kuno to, kuno. Ora cocok wis ora kuno. Aku rata tau bisa ngerasa sholat, tapi ini mau nanggap aku diprovokasi. Aku suara yang diprovokasi di sana. Aku juga bisa ngaji. Lah aku bisa, ini buat tanda ya. Udah ini mau ngerasa ini, tapi pede ini, buat gue harus bisa juga jos. Sempurna, sampai kelompok ini. Aku bisa ngaji, gue udah mau dongkel omanya. Lah aku bisa, ini buat tanda ya. Waduh, ayo. Oh, jadi ini wadha uhudan nidin ay suluki tori gen yusilu ila tori kok al-Muhammad yang bongsa bongsa Muhammad yuk bongsa ganti Nabi yuk sopani iri ini itu Muhammad ganti ganti Nabi ya betul ila tori kok al-Muhammad ya yang bongsa ganti Nabi ya iya si bongsa Muhammad iya ya anak jadi wong nara cocok itu terkontrol biaya kadang istilah itu benar kayak HTI mungkin anda ada cocok HTI tapi gak usah anti istilah hilafa karena itu Allah berjanji wa yastakhlifannahu fil ardi kama stakhlafalladzina min qablihim istikhlaf khalifah terus istilah Quran lain wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah jadi khalifah itu masdari khilaf berarti bahasa khilafah itu bahasanya Quran bahasanya kanjeng. Nah, kue anti itu kan kesannya anti bahasa yang diciptakan untuk yang tidak uno. Muhammad yang mau. Bagi tapi Said Muhammad kita pun mengalih alih mak biasa. At-Tariqa al Muhammadiyah. Kita pun habib habib juga biasa. Tapi maksudnya orang Muhammadiyah hormat. Jadi misalnya terus kue ngorek ngorek kita apa? Kita At-Tariqa jadi mari yuk, maksudnya kita usungkan jeneng ya, itu kan menyebut nama yang paling kita urut. Terus kayak misalnya ngomong mas, Muhammad ya, oke, itu terjemah. Mari mulai ngaji ki yo hati-hati ngomong yo, itu hormat lah pate, misalnya rata cocok uangnya yo hormat. Aneh, uang itu biasa itu yo lah posisi. Soalnya mereka ada hal yang lebih baik ketimbang kita. Ya biasa saja mereka orang mukmin yang harus kita hormati. Bisa saja dalam banyak hal baik. Harus saja dalam tradisi jamaah mereka itu lebih baik. Mereka kalau awam malah nanti sholat yuk. Nah, kena grup kita ngerti ngaji dewi itu sholat wis. Dewi semong semong mandiri so sholat. Nah, mereka kan enggak ngerasa sholat karena jamaah kayak orang. Nah, jadi dalam berjamaah kan mereka kalau enggak jamaah kan kayak ada kita enggak. Lagi awan-awan enggak ada adzan di masjid, mau bisa sholat mandiri, mandiri cari sholat. Lebih cepat tiba masjid. Tapi sing jenis ini kita orang tua ada sholat di rumah, mereka enggak sholat masjid malah kejangan. Imam itu kok terlambat, imam orang di sini. Barang imamnya salah makhluk, imam kok makhluk tidak benar. No, pengiran dan serancana nih, ya, timbang kecangkeman benar sholat nih ngomong aja. Walau ulan hak utai hak ibu dan dikira itu kutorikin, tergesing eh suluh kutorikin, tergesing apa dalam bahwa suluh kutorikin sami. Nak suluh kutorikin dia mengganti kata hudan berarti roka. Nak suluki berarti kata kata din din gua apa din itu dalam singambah yusi lu kang iso nu mekak nopo suluk ila tori pamaring dalam al Muhammadiyati kampung so kanjeng Nabi. Berarti NU ya Muhammadiyah. Jadi NU mesti Muhammadiyah. Kok NU berarti ya ikut kanjeng. Tapi nak Muhammadiyah orang mesti. Yo padha wae Muhammadiyah yo anut ulama sembrono. Terus badal itu tegdal itu dawamun mana nih langgeng alat tuat yang atas itu. Di mana nih tegdal itu dawamun alat tuat. Jadi singkatan ini sebut kuzak zat dunil ma'ad ha hudan bidin dal dawamun
Ratu aku lagi ngarah pelatihan atas Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa madada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa madada kalimatihi.